Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna Octavia Wulandari dari kelas 9E, asal sekolah SMP Negeri 1 Blitan 3. Perkenalkan, nama saya Bunga Delian dari kelas 9E, asal sekolah SMP Negeri 1 Blitan 3. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari dari kelas 9E, asal sekolah SMP Negeri 1 Blitan 3. Jadi di sini kami akan menyampaikan tentang bahaya merokok bagi remaja dan cara pencegahannya. Bahaya merokok bagi remaja. Remaja yang merokok biasanya akan mengalami kurang fokus belajar, kurang aktif, hingga anak tersebut mengalami depresi. Cara menghindari agar tidak merokok, yaitu 1. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan perokok. Yang kedua, perbanyak mencari informasi tentang bahaya rokok. Yang ketiga, lakukan hal-hal positif seperti olahraga, membaca, dan lainnya. Yang keempat, yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya saran pergaulan. Merokok mati, enggak merokok mati, lebih baik merokok sampai mati. Saya mendekati kematian. Yes, rokok no. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.